Gresik itu kan salah satu pintu masuknya agama Islam. Jadi di Gresik itu banyak peninggalan sejarah yang berkenaan dengan agama Islam. Gue minta dianterin sama Pak Dinut sekali lagi. Biar Abdul, jadi gue nanya sama Pak Dinut. Pertama kita akan ke makamnya Fatimah binti Maimun. Nah, supaya enggak salah, lu jangan dengerin gue. Lu dengerin aja katanya Pak Kiai. Ya, ayo, ayo. Kapan lagi aku tahu, bisa lihat? Tolong dilepas. Lepas kakinya, ayo. Pakai kaos kaki boleh enggak, Pak? Mas. Ya kerja ini. Ini dari dulu ya begini nih. Iya. Tapi sudah dibuka. Sudah sempat dibuka. Ya. Terus Pak Yai, makamnya ini sebetulnya gimana ceritanya? Ini ada yang mengatakan Fatimah binti Maimun. Mm-hmm. Ya. Yang prasasti di sini menjelaskan pada tahun 1082 Masehi. Oh. Kalau ini benar, berarti lepas kaitannya dengan Malik Ibrahim. Karena Malik Ibrahim lebih muda. Malik Ibrahim wafat tahun 1419, pada 1080. Selisih 300 tahun ya? Iya. Tadi kok saya dengar pakai apa alias apa itu, putri siapa gitu Pak? Loh gini, kalau toh memang ini Fatimah binti Maimun, tidak ada kaitannya dengan Malik Ibrahim. Karena selisihnya waktu cukup jauh, 3 abad lebih, hampir 4 abad. Tapi kalau ini memang betul-betul Dewi Kaswari. Dewi Kaswari inilah yang didatangkan oleh Malik Ibrahim untuk dikawinkan dengan Brawijaya. Kamu tahu Brawijaya? Oh, Raja Brawijaya itu? Dalam rangka Islamisasi. Tahu. Nah. Kalau memangnya banyak yang ada itu makamnya panjang-panjang. Oh. Karena itu ini disebut kubur panjang itu karena paman-pamannya itu dikubur di sana. Nanti kita bisa melihat. Kalau tadi saya semoga jojo. Nah, mau nanya ke Bunda, aku enggak tahu ngerti cuma takon-takon. Kalau memang ini betul yang didatangkan oleh Malik Ibrahim untuk dinikahkan dengan Brawijaya, asal muasalnya dari mana? Asal muasalnya dari Kedah. Kedah. Kedah Malaysia. Import ya. Nah, adik, pintu ini dari dulunya apa udah dibuat? Dari dulu sekian. Dari dulu sekian. Ya, kenapa kamu enggak tanya dia apa tanya saya? Lu kan yang dapat rumah di sini lo. Ya. Kerabat Fatimah binti Maimun dimakamkan di sekelilingnya. Makamnya panjang-panjang banget. Ada 8 meter. Emang orang dulu setinggi itu? Nah, jadi kenapa panjang? Itu isyarat berapa lama Islam bisa berkembang di Indonesia. Pengembangan Islam membutuhkan waktu yang panjang. Gitu. Waktu. Kan baca prasasti di situ. Enggak jauh dari Desa Leran ini berdiri masjid pertamanya dari Malik Ibrahim. Ini masjid pertamanya Maulana Malik Ibrahim. Kemudian dipugar. Kalau gini sih enggak dipugar namanya. Ganti judul. Enggak, tapi di tengahnya masih ada yang asli. Itu pucuknya itu juga masih asli, hanya gentengnya diganti yang baru. Kemudian diperluas karena jumlah penduduk juga banyak, supaya juga kalau ada jemaatan itu cukup sholatnya di situ. Ya, kita lihat dalam sekarang. Di sini nih tempat wudunya. Kalau dulu emang di dalam sini ada mata airnya. Sayang karena nggak kerawat, airnya jadi nggak punya mata sekarang. Lu lihat tuh beduknya tuh, semua asli dari zamannya Malik Ibrahim. Ya. Kenapa sih? Ini kan bernilai sejarah ya, lebih dari 600 tahun. Tapi kok ditelantarkan gitu aja ya tempatinnya, ke angin, ke hujan. Ya, karena masyarakatnya kurang memahami masalah benda berbangga yang meneliti. Nah, ini setelah dipugar, kok saya tidak bisa melihat keasliannya. Keaslian kunonya itu. Ya, karena itu kehendak masyarakat dan berbagala kurang cepat turun tangan. Oh, gitu. Ini sebagian.
Untung kami ditemani sama Pak Kyai ini mau menceritakan mengenai Gresik. Iya. Lalu ini apa di sini kita lihat? Ini masjidnya. Ini Ibrahim. Dia punya berapa masjid? 3. Yang sana tadi, dia 600 tahun. Rumo. Kemudian. Terus ini. Nah ini hasil pugaran juga. Iya, yang asli itu. Yang asli pucuknya ini ya, di pintu masuk sama udahnya. Iya. Dengan pintu sana. Berarti kira-kira umurnya juga 600 tahun ya? Iya. Maulana Malik Ibrahim itu ngetop dengan sebutan Sunan Gresik. Beliau itu wali Gapura. Yang pertama. Gapura. Oh ini yang aslinya? Iya. Tinggal satu ini, dulu ada 3. Tiga, satu, dua, tiga. Jadi masuk akal kan kalau kota ini disebut sebagai pintu gerbang masuknya Islam. Nah sekarang kita lihat makamnya. Gua masuk ke sini, yang lain gak bisa. Nah ini kan sudah tertulis tempatnya. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 800. Luar biasa. Ini nih umurnya udah 500 tahun lebih. Hebat ya. Ini marmer. Oh bagus. Oh bagus. Dari Bombay. Dari Bombay. Mantas halus. Dari Tunggu Ngaku. Sekarang ini gak ada marmer. Ini gak ada marmer. Ini kan sulit. Ini makam istrinya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Siti Fatimah. Nah, ayahnya Malik Ibrahim. Saudara ayahnya Sunan. Jadi saudara misal dengan Sunan. Ya, sepupuan. Diangkat jadi sambatan tahun 1400 Masehi sampai 1419. 409 tahun. Sambatan. 19. Iya. Baru kemudian sambatan berikutnya Ali Mutajo. Ali Mutajo. Kakaknya Sunan Ampel. Loh, sepupu juga. Iya. Lah setelah itu sambatan berikutnya Nyai Gede Binate. Perempuan. Jadi belum ada rame-rame gender, dia sudah tahu. Oh, jadi zaman dulu tuh pemimpin wanita udah ada. Sabandar ya? Iya. Pemimpin pasar. Iya. Baru belum pernah ada orang yang ziarah kemari, jadi gua penemunya. Lu kalau mau ke kedatonnya kudu naik tangga. Ayo, oke. Ada cari warung kali ya di atas ya. Masa pakainya kuat kamu nyamuk ya gak kuat. Ada warung nggak di atas tadi? Bukan tempat anu ini. Ini adalah tempat yang paling tinggi se-Gresik. Jadi dari sini bisa ngeliat semuanya. Pelabuhan sana. Surabaya sana. Jadi kalau zaman itu ngeliat kapal dagang yang masuk dari sini. Lihat apa? Tapi sayang semua peninggalan ini hancur. Bahkan masjid ini pun dibangun lagi, nggak tahu bentuk aslinya gimana. Tapi tempatnya betul di sini. Kata Pak Kyai, ini dulu terdiri dari 7 undaan. Ini tinggal satu sisi yang paling lengkap, yang tertinggal. Tapi itu pun sudah miring-miring. Jadi dia ditahan sama seperti ini. Bahkan nahannya aja pakai busa, karena takut ininya rusak lagi. Itu bentuknya. Nah kita berada di lantai 3, ini lantai 4. Nanti ini kalau udah dipugar sempurna, wah kita udah punya istana baru. Oke, ini tempat apa? Ini
masjid sekaligus pondok pesantren dan kerajaan. Oke. Karena itu disebut kedato. Oh, istana. Istana, masjid, pondok. Ini untuk sidangnya para wali. Oh, sidangnya wali. Kenapa sih dulu Sunan Giri pilih tempatnya di sini? Ini sesuai dengan petunjuk dari ayah. Pada waktu Sunan Giri mengunjungi ayahnya di Samudra Pasir, maka beliau diberi tanah. Tanah ini cari di tempat ini. Kalau sudah ketemu, dirikan pondok dan kerajaan di sini. Berarti ayahnya pernah kesini dong? Hanya memberikan contoh, disuruh mencari. Malah mencarinya itu melalui dari sana, dari Gunung Anyar sana. Terus naik ke Gunung Batang, 40 hari. Beliau selalu menajat pada Tuhan, akhirnya ditemukan sini. Wah, ini menarik. Tapi sayangnya nggak terawat ya? Nggak terawat, ini karena akibat penjajahan. Dan juga ekses politik dari kerajaan Mataram. Kan kita tahu bahwa Giri kan akhirnya ditaklukkan oleh Mataram. Supaya Mataramnya jaya, Girinya diselesaikan. Itu ekses politik. Kan kita sudah tahu banyak yang peninggalan-peninggalan situs-situs purbakala keislaman di kita di Gresik sini. Kira-kira kalau Gresik kita sebut sebagai pintu gerbang, salah satu pintu gerbang Islam di Indonesia? Ya boleh, benar ya. Dan memang dibetulkan. Oh, memang betul ya. Malah Malik Ibrahim itu menurut Tamar Jaya adalah pendiri pondok yang pertama di Indonesia. Pendiri pondok pesantren pertama di Indonesia. Malik Ibrahim itu Tamar Jaya. Apa jadinya ya kalau situs ini udah selesai dipugar? Pasti keren. Gue balik lagi deh kalau udah jadi. Ini namanya makam Prabu Satmata. Siapa Prabu Satmata? Asik, naik tangga lagi. Capek dah gua. Nah, ini pintu gerbangnya. Tapi belum nyampe. Tapi gua udah capek. Tapi Pakde nampaknya udah di atas. Dia bawa kompresor untuk cadangan napas. Ayo. Gini nih ceritanya nih, kata Pak Kiai, Sunan Giri itu anaknya dari Maulana Ishak. Ibunya namanya Dewi Sekar Dadu, putri dari Raja Hindu Blambangan yang namanya Prabu Menak Sembuyu. Konon si putri ini kena penyakit yang kagak ada obatnya. Lalu bapaknya bernazar, siapa yang bisa menyembuhkan anaknya kalau laki bakal dikawinin sama tuh putri. Nah rupanya Maulana Ishak mau ngobatin dan sembuh. Prabu Menak Sembuyu lalu menepati janjinya. Di kemudian hari, malah Maulana Ishak itu diusir dari Blambangan. Tapi sebelumnya Maulana Ishak sempat berpesan, kalau nanti anaknya lahir, dikasih nama aja Raden Paku. Dan setelah lahir, ternyata tuh kakek malah ngebuang ke laut. Lalu ditemukan oleh Nyai Ageng Pinati. Nah karena ketemunya di laut, maka dikasih nama Joko Samudro. Itu ceritanya. Ini udah 500 tahun ini. Bagus ya, ada warna merah, warna hitam, merah lagi, hitam lagi. Ini makamnya. Gua mau masuk. Gua di dalam makam. Gua mau baca Al-Fatihah dulu ya. Jadi kita tuh ternyata punya raja, punya sultan yang top. Kerajaan Giri. Hebat, hebat. Ini dia makamnya ibu angkat Sunan Giri. Ini Nyai Ageng Pinateh ini. Nyai Ageng Pinateh ini adalah
di samping menjadi kepala sah bandar Gresik, beliau adalah punya armada perahu yang tidak kurang. Jadi beliau itu punya armada perdagangan tidak kurang dari 200 perahu. Dan di desa inilah Sunan Giri disusui oleh beliau. Karena itu desa ini disebut Kebungson dari kata pesuson. Oh, pesuson, ya, ya, ya. Yang dibangun lagi karena tidak ngerti. Jadi yang asalnya ya seperti itu, ditutup oleh keramik sehingga keasliannya hilang, yang asli semacam itu. Ya, dan sampai hari ini belum ada seorang wanita yang seperti beliau. Iya, iya, yang menjadi sah bandar. Iya, sah bandar dan punya armada perdagangan antar negara, bukan antar. Ini makam kerabat Wali juga, namanya Raden Santri. Santri ini Raden. Raden Santri ini namanya adalah Sayyid Ali Murtado. Mendapat gelar Rojo Pendito Wunut. Rojo Pendito Wunut. Apa artinya? Artinya apa ini? Rojo itu ya raja. Pandito itu ya dek anu, pendeta. Pendeta. Wunut. Pendeta tempatnya. Oh, tempatnya ini disebut. Silsilahnya, silsilahnya gimana? Silsilahnya itu. Oh, iya. Iya. Jadi ini kakaknya Sunan Ampel kawin dengan putri Madura. Iya, mendapatkan Usman Haji. Usman Haji kawin dengan orang Madura, melahirkan Sunan Kudus Ja'far Shiddiq. Ternyata ya, silsilah Wali Songo itu saling berhubungan loh. Jadi kalau diurut-urut ya ribet juga. Kakaknya Sunan Ampel. Kalau begitu berarti itu ini juga Sunan Ampel juga masih hubungan dengan Sunan. Ini silsilah nih. Ya, nanti kita dengar ceritanya gimana. Oke. Ali Murtado, putranya Ibrahim Asmoro yang ada di Tuban. Yang Tuban. Ya, putranya Jamaluddin Al Akbar. Putranya Amir Ahmad Shah Jalaluddin. Putranya Amir Abdillah Khan. Putranya Abdul Malik Al Muhajir Ilangiti di India makamnya. Putranya Alwi Umar Al Faqih. Putranya Muhammad Sohibul Mirbad. Putranya Ali Khalid Qasim. Putranya Alwi. Putranya Muhammad. Putranya Alwi. Putranya Ubaidillah, putranya Ahmad Al-Muhajir, putranya Isa, putranya Muhammad An-Nahi, putranya Ali Al-Uroidi, putranya Ja'far As-Sotik, putranya Muhammad Al-Bakir, putranya Ali Zainal Abidin, putranya Husain As-Sibti, Al-Iman Ali Karamallahu Wajhah. Jadi Husain ini putranya Amila bin Abi Thalib yang istrinya Fatimah. Berarti termasuk turunan Rasulullah. Kalau dihitung 22 atau 23. Jadi turunan Rasul karena Ali istrinya, suaminya Fatimah, Fatimah putrinya Rasul, maka ini termasuk zuriyah istilahnya itu dari Rasul. Jelas. Ini bagus ini harus dipertahankan yang kayak gini, iya, supaya nanti generasi berikutnya tahu, tahu ya sejarahnya apa. Adik gua nonton kedundangan, beda dengan gudangan. Ayo. Cepat.
Nah, nih kita udah sampai markasnya. Mereka lagi siap-siap mau jalan. Ayo ikut. Gendangan itu apa? Ya, itu merupakan suatu musik tradisional yang mempunyai daerah khususnya, di mana fungsinya untuk mengingatkan kepada para warga muslim khususnya di Lumpur dan sekitarnya ini, dalam rangka yaitu kita sudah memasuki pada puasa yang ke-21. 10 hari ketiga. Pada intinya seperti itu. Kemudian pelaksanaannya itu dilakukan setiap sore hari setelah sholat asar. Oh iya. Berkumpul di langgar. Ya kan ntar lagi dong. Iya. Oh, umurnya kira-kira berapa, Pak? Apanya ini? Umurnya ini loh. Umurnya sembilan. 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Siapa yang mulai? Nah, orang nenek-nenek dulu. Kemudian terbaru lagi oleh Bapak Inggi Mangun. Lebih tahun 30-an kalau tidak salah. Hingga sekarang itu. Itu setiap kampung punya satu kelompok atau setiap langgar. Setiap musola. Nah, kalau kampungnya punya 10 musola, 10. Rame. Tapi enggak sembarang orang bisa mukul ini loh. Caranya gimana? Kalau sampean mungkin mukulnya hanya tapi ada sini ada satu, dua. Coba. Kamu harus bisa. Ini asli Gresik dulunya orang tuanya. Aku nggak tahu ini ya. Yang begini gua demen banget nih. Sekarang gua mau ngider dulu keliling kampung. Gua mau ngasih tahu seisi kampung kalau bulan Ramadan udah mau habis. Bentar lagi lebaran, kagak lapar lagi. Anak-anak kecil di ujung depan rombongan itu tuh ngumpulin saweran dari warga buat kegiatan Ramadan di kampung. Seru ya, kayaknya kebersamaan itu masih terasa kental banget kalau kita Ramadan di kampung. Tradisi kayak begini nih, jangan sampai mundur. Sayang, kagak bisa lagi ntar. Gue mau pulang, Jakarta. Ya. Maaf. Santai, okay. Ya. Ya. Eh, masih banyak juga barang gua. Minggu depan kita ngulik yang lainnya ya. Dah.